بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesadaran, yang masih memberikan kita kewarasan, masih mampu menghargai para alim ulama, masih mampu menghargai orang-orang yang berilmu sehingga mereka mulia di hadapan kita. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah meninggalkan para pewarisnya, yakni para alim ulama yang ditinggalkan sebagai estafet penerus syariat Islam di muka bumi ini. Menyekena para alim ulama yang kekubah li Rasulullah, sungguh Islam ini tidak sampai dalam merelung hati kita pada siang yang berbahagia ini. Katente urang siklun ban Bandung, tanpa para alim ulama kita tidak akan memahami makna Al-Quran, kita tidak akan memahami makna hadis, kita tidak akan mampu menelaah bagaimana konsekuensi dan ketentuan akidah syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tanpa para alim ulama kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Dalam satu sektor mereka merupakan para pemimpin, presiden, para gubernurnya umat Islam pada waktu itu. Di sisi yang lain, para sahabat Nabi merupakan para pejuang, bala tentara, bahkan mereka tergabung dalam elemen kepemerintahan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita semoga tercurahkan kepada para ulamanya kita, yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, yang muktabar kedua-duanya, yang kita muliakan, yang kita nyawa pemulia imam syi' masjid yang kita cintai, pengurus masjid, jamaah, sidang solat Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah hamba Allah, kita nyawa awali perjumpaan kita nyawa orang yang berbahagianya dengan sabo hadis yang diriwayatkan, dengan sabo hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu waktu, kata Rasul, akan datang satu masa, kata Nabi, akan datang satu etape, kata baginda Rasul, kepada umatku. Yafiruna minal ulama, mereka akan lari daripada ulama, mereka akan menjauhkan para alim ulama, mereka akan menghengkang diri daripada orang-orang yang alim, yang paham akan ilmu pengetahuan agama. Bagaimana jauh larinya mereka? Seperti larinya kaya firrul ghanamu an dhi'bi, seperti larinya binatang ternak daripada serigala, seperti larinya kambing, domba dan lain sebagainya dari serigala yang ingin memakan, ingin memangsa, ingin menghantam mereka. Seperti itulah larinya makhluk, larinya umat Islam pada akhir zaman, meninggalkan petuah para ulama,
meninggalkan orang-orang yang alim, meninggalkan para pakar Islam yang mampu mensugestikan agama dalam kehidupan mereka. Tak ubahnya lage kameng diplung daripada rimung, lage kameng diplung daripada serigala saat mereka ditimpa musibah dan malapetaka ingin dihantam oleh binatang buas tersebut. Apa ketentuan yang diberikan oleh Allah? Nabi melanjutkan hadisnya, fa idza kana kadzalik, apabila kondisi tersebut terjadi dalam kehidupan umat Islam, ibtalahumullahu ta'ala bi thalathati asya, Allah akan menimpakan musibah, Allah akan menghadirkan bencana, Allah akan menghadirkan malapetaka, tiga perkara dalam kehidupan umat Islam pada waktu itu, kata Rasul. Di antaranya, al-awwalu, yang pertama, yarfa'ul barakah min amwalihim, akan diangkat keberkahan daripada harta yang kita miliki. Uranyo cita kalen urim si'lun. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Datanya untuk katru hadis Nabi yang lamudik bertanya, cita kala nuranyo padum le anak-anak bertanya yang hana le ya tubuh untuk dicaci para alim ulama. Padum nale generasi tanya uranyo di pekabeh para alim ulama. Padum nale uranyo masyarakat getanyo yang tidak sadar mereka, yang tidak sungkan mereka untuk menghina, mencaci, mengejek, bahkan menyudutkan kehidupan para alim ulama dari berbagai sektor kehidupan. Watena ulama kana kemudahan gejuk li Allah Ta'ala kakaya. Itabit statement ulama kagalak kepeng. Watena ulama yang kana kemampuan diberikan oleh Allah Ta'ala mampu gebla moto yang lumayan mewah, ikun ulama kamu dunia. Wate ulama keterjun dalam politik, seramai-ramai mereka berjibaku, dihantam elektabilitas ulama dengan disudutkan ulama bekutoro dalam kehidupan politik. Ini statement yang hana perle permun. Nyo adalah pendapat-pendapat urang yang kurang ilmu, yang mereka tidak paham bagaimana konsekuensi dan ketentuan Islam terhadap para alim ulama. Tamporonyo urang silun. Dari semenjak dicaci para alim ulama, leh tanggai sa Muharram, leh na konser di ibu kota Thamporonyo, materi urung ulun tuan tetap hal yang sama untuk lung kentaskan keawaman, yang pertama bagi pribadi drolun dan bagi badum urung untuk cinta kepada para alim ulama. Cukup leh ka kitab na padum-padum boh kitab kalun tuan baca menyangkut dengan kelebihan para alim ulama, termasuk tafsir di dalamnya, bahkan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bak uram gepegah terhadap kelebihan para alim ulama. Lon mita kitab yang lain, lon kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, yang mana tentang ilmu tasawuf dan akhlak, utamanya permulaannya adalah kelebihan para alim ulama. Yang wate ta baca matan kitab tersebut urung syi'lun, tuhah mata ru imata tuhah pikiran ru imata dumno kelebihan para alim ulama. Pakena anak-anak bangsa Aceh uronyo yang ditim hina ulama. Tidak sekadar dihina, item tuna agu ikun berangkapu agu. Padahai menyegetanya otatim buka wawasan, menyona urug yang ken kulama di kampung getanya bek hirunu jamun kalihna bulahab yang ken ke Nabi. Domna kurung kualitas Nabi Muhammad, khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad merupakan penutup segala nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia dalam kehidupan dunianya, melebihi daripada para malaikat, dimasukkan dalam urutan dalam surga urutan pertama. Hangga pertama orang lain tabang dalam surga. Luar biasa mulia Nabi Muhammad, tapi nacit orang kun ke Nabi. Salah sidrohnya adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Jadi menyauronyo na bangsa katanya yang ken-ken ke ulama, na anggap aju pewaris para Abu Lahab berikutnya. Artinya kita jangan terpengaruh
Artinya li katanya baik taplung daripada ulama karena musibah akan geja oleh Allah Taala geangkat keberkatan rezeki harta yang katanya miliki. Cin bayangkan urunyo tamekat makin uro makin lerugo. Dah jauh belang menyekan biji ipajuk kenang banjir, ipajuk le hama, kenang truh tiko, kenang hama wereng. Truk so ataupun diput le angin sering kita nyo kalen wilayah kita nyo asai ka kena panen na lam saboh ton padi hanjet tuang kana banjir gejuk le Allah Taala. Artinya gadah berkat dari rezeki. Oh tengku le urang kaya walaupun makin geken ke ulama acitanya harta yang gopnyan milikinya nai singgah bak masjid nai piyuh bak perut anak yatim nai piyuh dalam kehidupan fakir miskin hana tengku, itulah maknanya gadah berkat. Rezeki katanya wala kadang-kadang motor berpeluh-peluh boh tablau-tablau, tapi untuk urusan duniawiah hanali tinggah dalam urusan agama, artinya gada berkat. Nya musibah terus pakon ulama makin tacaci tahina tamaki. Yang selanjutnya yang kedua wasani, urusan yang kedua, sallallahu alaihim sultanan jairah. Allah akan gepilih, Allah akan gejuk pemimpin kepada orang yang plung daripada alim ulama, pemimpin yang kiban jairan, yang durhaka, yang murka, yang zalim, hana sinkron dengan kehidupan para hana sinkron dengan kehidupan agama. Pukah nyankah kita yang rasakan orangnya orang silut kiban para pemimpin kita yang menyudutkan kehidupan Islam, yang mendiskriminasi Islam, wate berbicara Islam ramai-ramai dibungkam, tidak diindahkan, bahkan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah di Aceh mantengkong, tapi nyok Arab kamulai-mulai de untuk memisahkan antara kehidupan ulama dengan apa baratur pemerintahan, kehidupan politik. Ningat urung siklun berarti para pendahulu gudanya kerajaan yang na di Aceh Bandung Malim watu hanya lam khulafaur rasyidin, merupakan sahabat Nabi yang dijamin surga. Mereka menjadi presiden umat Islam le Nabi wafat dan paham agama. Uronyo citunyok jaro sidro bahwa Abu Bakar nyan hana malib. Uronyo citunyok jaro sidro bahwa Umar bin Khattab nyan hana malib, hana carang agama. Duduk dalam kehidupan Nabi, mereka berada di sisi Nabi, semuanya mereka paham. Tapi budi ingat urung siklun sampo detiknyo buku cukup lelahi terhadap kepemimpinan Umar bin Khattab. Ibedah anak-anak Aceh yang hansip wawasan, hansip ilmu, ipegah bek jampu politik dengan ulama. Bukankah Umar bin Khattab itu sosok sahabat Nabi yang dijamin syurga? Paken uronyo politik berpisah daripada ulama. Apabila ulama ini sudah hilang dalam radar politik, akan dimuhukum oleh manusianya dengan hukum hawaji, dengan hukum nafsunya. Tidak akan ada lagi koridor Islam di dalamnya, sehingga bacut-bacut Islamnya akan gaduh di Aceh. Na'udzubillah. Maka orangnya kan kompanya membuka mata batin, menyatru politik-politik yang ditawarkan uang. Sedangkan na urang yang kapasitas tak pilih karena agamanya, urang drone pilih peng nyon ni ingat urang siklun tanda-tanda le gutanyo kata plung daripada alim ulama gujuk pemimpin yang zalim. Kiban syariat Islam di Aceh, anak miat anak bajeng lahir aju-aju, olehnya yang maksiat lan mutamah laju-laju semakin diumbar-umbar. Bahkan ada hal-hal yang kadangkala hanai sinkron dengan pikiran kita, kenapa ini bisa terjadi? Karena kepemerintahan kita tidak lagi kafah kepada Islam. Maka mari legetanyo tapuo marwah kembali. Yang kelhe wasalithu, yang kelhe yakhrujuna minad dunya bila iman. Takut-takut menyegetanya tapuji uhdra daripada ulama, han tatim tajabut, han tatim peto dengan para alim ulama, akan tebit dari dunianya bila iman dengan hana tame iman. Ini tiga poin penting yang perlu ketanya ingat dari uronyo sampai ke depannya untuk bagaimana baik tapuji tubuh dro daripada ulama. Hadis yang lain disampaikan oleh Nabi, innallaha la yaqbidul ilma
intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Allah han gecabut ilmai. Salah satu tanda kiamat adalah geangkat ilmai. Tapi kibancara Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu, tidak akan mencabut ilmu. Intiza'an, tiga cabut daripada hamba kibancit. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma, Allah gecabut ilmu, biqabdil ulama, dengan kepemwafud para ulama, dengan kepemeninggai para ulama, dengan kepemate para alim ulama, sehingga hatta idza lam yabqi aliman, watehanale urung-urung yang malim, maka watenyan tinggai tu para juhala, urung-urung yang jahil. Nyawakan kat terjadi dalam kehidupan tanya Abu ya Mudawali, tukang nenek sumber asal muasal ilmu dayah di Aceh, dari Abu Hasan Kurungkali dan Abu ya Mudawali, uronyo bandua ke gua Allah Ta'ala. Mungkin dayo hana pernah berbisa hidup dalam masa bagaimana beliau mengentaskan keawaman. Tak bayangkan menteng uronyo dumna sedih ati itu. Wate terdengar Abu Tumin Nawa ba Allah Ta'ala seput hameh malam Jumaat, kiban ate sedihnya karab truk hol berikutnya. Olehnya Abu Mustafa di Palu Gading ulama drawa tu padumna imataru wate Abu Nawa ba Allah. Olehnya lom Abu Abati di Babah Bulu dumna imataru wate drawnya Nawa ba Allah Ta'ala. Olehnya lom cukup le Abu diluk nibung, Abu Daud diluk nibung wate drawnya Nawa ba Allah. Kiban tangisan tergoncang seolah-olah kehidupan umat Islam khususnya yang ada di Aceh. Bahkan para ulama karismatik secara perlahan satu demi satu Allah cabut, Allah kembalikan kehadapannya, kehadiratnya. Allah cok nyawang para alim ulama gedanya. Nyawa salah sabuh ciri-ciri dan tanda-tanda genek cok ilme dalam kehidupan manusia. Wate ilme kagak angkat, maka truhlah kiamat sebagai tanda kiamat yang ubun. Olehnya lam murung syi'lun, tahina atau hana tahina, ulamanya tetap get bak mata Allah, bak pandangan Allah. Pakalun pegah menat dalam kitab Tazkiratus Sami' disampaikan bahawa Allah tinggikan derajat orang yang beriman. Lebih-lebih orang yang beriman, jio derajat urung yang muilme, ulama dengan urung yang muiman, sirto derajat dalam kitab Tazkiratus Sami'. Olehnya dari sirto derajatnya, dari derajat sa ke derajat dua, 60 tun taudib dalam kitab Tazkiratus Sami'. Sedangkan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumiddin, jio martabat ulama dengan urung muiman, kan dengan urung jahil, tapi dengan urung yang muiman. Ulama itu jauh tingkatannya setinggi 500 derajat. Yang selanjutnya jiuh di antara sa kedua derajat, tak ubahnya seperti sirtuh tun getanya udip di dalamnya. Hana martabat yang paling tinggi menya sesuai dengan hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulamanya pewaris Nabi, hanale martabat yang paling tinggi urung syi'lun. Oh leh derajat Nabi, selanjutnya derajat para alim ulama. Yang selanjutnya, ulama ini akan dijanjikan oleh Allah, para alim, orang yang alim ini akan dijanjikan oleh Allah kemuliaan di dunia. Baik tak bayangkan legetanya wate kana moto para urang malim, para alim ulama seolah-olah kacinta kepada dunia. Kepua gepeng lom retak-retak abu di kuta keruang, hana perlepeng le retak-retak abu di payah pasi. Tapi pakan kemewahan itu hadir dalam kehidupannya. Janji Allah, Allah juk kemudahan dari berbagai penjuru pakun karena takwa kepada Allah. Ibek tak bayangkan li gedanya beda tetap kualitas kehidupan gedanya. Medum ulun tuan pun yang sampaikan kebaikan seolah-olah tidak berat, tidak sah dan tidak yakin akan mampu menggantikan estafet para alim ulama. Maka mudah-mudahan urung syi'lun gedanya mandum yang na dalam masjid yang mutuahnya, yang mulianya. Budak hai tubuh pemutuah getanya ban bandum, bujut ke urung yang cinta kepada ulama, bujut ke urung yang satoh para alim ulama,
lebih-lebih dalam masa politiknya, baik sampai katanya dipisahkan, baik sampai katanya disudutkan, baik sampai katanya dipupaki dengan para alim ulama karena berbeda pilihan untuk pilkada mendatang. Semoga pilihan katanya adalah urung-urung yang pro kepada ulama yang akan menjalankan syariat Islam kafah di Aceh, sehingga danggrau Acehnya baldatun tayyibatun warabbun ghafur akan kembali jero lagi masa Iskandar muda dan masa-masa kerajaan dulunya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang perlu kita nyocok sebagai kesimpulan yang pertama adalah dalam kehidupan kita nyonyo akan gejuk musibah apabila taplung daripada alim ulama. Salah sabah jih adalah gecabut berkat daripada harta. Olehnya gekirim pemimpin yang zalim. Yang terakhir Allah akan gepetebit getanyo dari dunianyo dengan hana iman. Yang selanjutnya tanda kiamat adalah geangkat ilmu pengetahuan. Tanda kiamat ubud geangkat ilmu pengetahuan. Geangkat ilmu pengetahuan agamanya adalah biqabdil ulama, dengan gepuafut para alim ulama, dengan gecabut nyawang para alim ulama. Baik sampau le getanyo. Galom tetemu cok ilmu ulama kalipah geberangkat ketinggalkan Aceh yang mulianya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.